5 juta pengunjung disasar mengunjungi 21 muzium di Melaka tahun ini. Sasaran itu dibuat selepas 1.7 juta pengunjung direkodkan setakat Mei ini. Usaha mempromosi serta memperkenal pelbagai produk baharu bagi menarik minat pengunjung turut dilakukan secara tidak langsung merancakkan pelancongan Melaka sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Siap siaga untuk menerima kehadiran pelancong. Semasa saya ke Jakarta itu dalam perasmian dua kota, Melaka dan juga Jakarta, saya telah meminta penduduk-penduduk Jakarta menjadikan Melaka destinasi yang pertama di Malaysia untuk tahun 2024 untuk mereka lawati. Dan alhamdulillah sambutan yang kita lihat pada ketika dan waktu itu, hasil promosi-promosi yang dimainkan oleh pihak bahagian promosi pelancongan, saya dapat melihatkan ianya insyaAllah kita akan menerima kebanjiran pelancong pada tahun Melawat Melaka nanti.